Komplotan pencuri di Cianjur, Jawa Barat membawa kabur uang 110 juta rupiah dari dalam bagasi motor korban yang sedang terparkir. Aksi para pelaku ini terekam kamera pengawas dan viral di media sosial. Beginilah aksi pelaku pencurian di kawasan Ruko Pasar Baru, Kabupaten Cianjur. Dalam rekaman kamera pengawas, terlihat pelaku pencurian mengamati lokasi motor korban yang terparkir. Setelah terlihat aman, pelaku pun mendekati sepeda motor korban. Korban yang saat itu tengah berbelanja baru menyadari kehilangan uang saat kembali ke rumah. Setelah memeriksa rekaman kamera pengawas dari toko obat, korban pun langsung melaporkan aksi pencurian ini kepada pihak kepolisian. Kita ya kan, kalau kita itu ini kita kan 50-an.